ini sama-sama V1 ini bentuknya lebih kecil daripada V-Nov, teman-teman ya. Keunggulannya ini 1000 kali pop atau 1000 kali hisapan untuk V1. Dan ini diklaim bisa 500 kali hisapan, teman-teman ya, atau 500 kali pop. Dan ini cukup worth it ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi di channel saya Alcena Bizar. Oke, kalian teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang perbedaan V1 dan V1, teman-teman ya. Ini sama-sama vape atau pod dari Sampoerna. Cuma mereka ini berbeda, teman-teman. Memiliki perbedaan dan keunggulan masing-masing. Oke, langsung aja kita bahas ya, teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat keunggulan mereka masing-masing dan perbedaannya ya. Kita mulai dari V1 dulu, teman-teman. Jadi V1 ini bentuknya lebih kecil daripada V-Nov, teman-teman ya. Keunggulannya ini dia bisa di-charge, teman-teman. Ini ada charge-nya. Kemudian dan dia ada cartridge-nya, bisa diganti isi ulang seperti ini. Dan ini device-nya, teman-teman ya. Nah, harga device-nya Rp125.000, sedangkan cartridge-nya harga Rp70.000, teman-teman ya. Dan keunggulan lainnya adalah dia memiliki diklaim bisa sampai 1000 kali puff. 1000 kali puff atau 1000 kali hisapan untuk V1 ini, teman-teman ya. Oke. Kemudian dia lebih gampang dibawa kemana-mana dan lebih kecil ya daripada V1 ya. Warnanya hitam-hitaman grey gitu ya, teman-teman ya. Sangat elegan sekali dan ada action kotak-kotak di sini. Seperti ini, teman-teman. Ya. Dia terpisah rasanya dengan cartridge-nya, dengan device terpisah, teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kita ke V1 Now. Kita coba ya. Jadi V1 Now ini kemasannya lebih panjang. Dia keunggulannya mempunyai tutup dia. Jadi dia memiliki tutup di bagian puff-nya atau hisapnya. Dia tidak memiliki charge, langsung dihisap aja. Dan ini diklaim bisa 500 kali hisapan, teman-teman ya. Atau 500 kali puff. Dan ini cukup worth it ya. Untuk dari segi harga memang V1 yang ini lebih mahal karena total semua mencapai 195 ya. Antara device dan cartridge-nya itu kalau digabungin ya. Tetapi device-nya itu sekali beli aja. Selanjutnya next-nya kita bisa membeli hanya cartridge-nya dengan harga Rp70.000. Dan itu lebih 1000 kali puff. Nah, itu keunggulannya dari V1. Sedangkan V1 yang ini hanya 500 kali puff dengan harga Rp75.000. Dengan harga Rp75.000, jadi dia lebih besar ukurannya dan 500 puff lebih sedikit ya, dengan harga yang kurang lebih sama dengan cartridge-nya, Rp75.000 lebih mahal. Jadi kalau semisal bicara tentang keuntungan, itu lebih untung menggunakan V1 ini, teman-teman, karena 1000 kali puff dan cartridge-nya harganya Rp70.000 dan hanya sekali beli device. Tetapi apabila kalian ingin merasakan hal yang berbeda, ada di V1 Now dengan kemasan lebih besar dan lebih mudah didapat, itu V1 Now. Nah, oke tadi teman-teman, itu dari perbedaan antara V1 Now dan V1. Itu semua tergantung nilai kalian masing-masing, semua tergantung selera dan lebih worth it mana, itu tergantung kalian. Intinya produk ini bagus, teman-teman ya, bagus dan bisa untuk diandalkan kualitasnya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.